Sumber Ngomong Berita. Ngomong Berita. Bukan ngember. Hai, kita hari ini main ke Artifato Resto atau Artifato Cafe di kawasan Depok di sekitar Pancoran Mas. Jadi kita akan review desainnya yang oke dan juga makanannya. Pantau terus di Ngomber. Sahabat Ngomber, kita mau pesen makanan dulu nih. Jadi selain ada daftar menu untuk melihat gambar menu dan harganya, kita bisa melakukan scan. Nah, muncul nih satu persatu. Saya memesan signature P60 kopi nasi kecombrang Artifator yang sepertinya recommended di sini. Kemudian chicken crispy dan juga coffee drip. Kita lihat-lihat dulu yuk interiornya sambil menunggu makanan siap dihidangkan. Nah, ini dia nih. Sangat nyeni ya. Jadi banyak sculpture. Kemudian barang-barang yang artistik. Nah, ini tempat yang bisa dipesan juga kalau mau ngadain meeting atau pertemuan, ya semacam buat venue atau perayaan kecil bisa reservasi di sini. Selain kafe dan resto di bagian depan. Selain instalasi-instalasi dan juga barang-barang yang nyeni ini, tempat ini juga antik. Oke guys, itu dia sekilas soal interiornya. Sekarang kita lihat bagaimana kopinya diracik. Mari. Tadi kita pesen dua jenis. Yang pertama itu Signature V60 yang ini. Penyajiannya dengan V60, kemudian kopi coffee dripnya dari Artifator. Nanti kita coba ya. Selain pesan kopi, tadi saya pesan chicken crispy. Wow.
chicken crispy. Di match sama french fries, campuran salad. Saladnya segar. Ayamnya enak walau tidak terlalu istimewa, but it's okay. Terus kita coba menu rekomendasinya mereka. Ini nasi kecombrang Artivator. Isinya nasi, ada suwiran ayam, ada orek tempe, kacang tanah, kemudian telur rebus dengan cabai hijau dan sambal kecombrang. Kasih sayur kacang urap sama kerupuk kendar. Ada lilit. Ikan ya. Ini enak. Saya lebih suka yang tradisional. Sate liritnya dari ikannya cukup enak menurut saya. Dan sambal kecombrangnya juga enak. Ini enak sih, guys. Kita coba kopinya ya. Coffee dripnya. Hot coffee drip. Kopinya enak juga, cocok kalau lagi mendung-mendung gini ya. Kebetulan di Depok lagi mendung. Kemudian ini V60, saya akan coba tanpa gula. Jadi dia nggak terlalu asin dan ada cinnamonnya, ada kayu manisnya terasa. Jadi oke sih kalau tanpa gula. Oke, kita makan ya. Yuk.